Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan cara cepat mendownload video dari Instagram ke galeri tanpa aplikasi. Cukup 5 menit ya, kurang dari 5 menit sudah cukup tergantung panjangnya video. Caranya gampang. Itu di pojok kanan atas video itu ada 3 titik. Diklik, kemudian klik salin tautan. Sudah muncul tautan sudah disalin, kemudian kita pergi ke Google Chrome. Nah, kemudian kita ketik download gram. Ini muncul downloadgram.org. Kita klik ya, download gram itu paling atas itu. Nah, setelah muncul tampilan ini, kemudian kita lihat yang bagian tengah itu ada download now, itu atasnya ada kolom. Kita tekan lama di situ. Kita tekan lama, kemudian ada muncul tulisan tempel. Kita klik tempel dulu. Linknya sudah kita tempel, kemudian klik download now di bawahnya yang tepat itu. Download now. Nah, sudah. Kalau sudah ini muncul videonya. Kemudian kita scroll ke bawah sebentar ya, kita scroll sedikit. Kemudian di bawah video itu tepat itu ada tulisan download kecil itu. Kemudian kita klik download itu. Kemudian bagian bawah ini translate kita close dulu. Nah, ada tulisannya mendownload satu file. Kemudian kita klik detail untuk melihat detail videonya. Nah, ini detail videonya, kurang lebih 33 detik lagi ya. Ini filenya 3,81 MB. Kita tunggu aja sampai selesai. Nanti setelah video selesai akan otomatis masuk ke galeri kita. Ini tergantung kecepatan internet juga ya prosesnya ini. Nah, ini sepertinya sudah selesai. Kita bisa langsung klik. Dari downloadnya kita bisa langsung klik muncul, bisa juga ditonton di sini, atau bisa kita ke galeri telepon kita ya, kemudian kita cari videonya dan ketemu ini dia. Nah, video sudah terdownload. Itulah cara mudah atau tips cara cepat mendownload video Instagram tanpa aplikasi dan berhasil sempurna ya. Baik teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini untuk mendukung saya agar tetap semangat membuat video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.